Halo Sobat Gamer semuanya, selamat datang kembali di channel Buset Gaming, channel paling top se-RT/RW tapi menurut gue sih. Oke, dan kali ini gue mau main lagi Pirate Ocean Adventure. Dan bagi kalian yang ingin bermain game ini, silahkan download game melalui link yang udah gue sediakan di bagian deskripsi. Oke, dan kali ini ada event yang cukup menarik ya, yaitu event yang baik hati, yaitu dimana event ini murah meriah ya kalau menurut gue ya. Dan sebelumnya ini gue tengok dulu si Robin Christmas Robin Exchange, jadi hadiahnya seperti ini. Dan di sini jika tidak menggunakan kupon, nah jika tidak menggunakan kupon maka untuk material Christmas kuponnya ini adalah sebanyak itu 300. Wow, lumayan ya. Jadi 300, kemarin sih Black Friday itu cuma 250, nggak tahu nih kenapa kok semakin pelit ini developernya. Mungkin kali perlu di demo kali ya. Ya untungnya di Playstore nggak ada ini ya, kalau di Playstore nggak ada gua yakin ini dapat bintang 1 nih game ya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, kita kan tinggal main, jadi terserah mereka lah ya. Oke, dan hadiahnya seperti itu, ada Christmas Robin, ada Sanji Kerma, ada Marine Club, dan juga ada si Zephyr dan lain-lain ya. Ada relik juga, dan ada Robin Summer Swim Sweet ya. Oke, dan itu untuk hadiahnya, untuk exchange-nya, dan untuk cara mendapatkannya yaitu di Super Value Group Purchase. Tapi sebelumnya gua mau lihat amplop gua dulu ya, isinya apaan sih, nah isinya berapa kira-kira. Dapat bonus, oke, 180 diamond ya, cuma sedikit ya, cuma sedikit, tapi ya nggak apa-apalah daripada nggak dapat sih. Oke, dan gue langsung tengok aja nih Super Value Group Exchange. Dan di sini di ada yang berdasarkan grup, ada yang berdasarkan individu ya. Nah di sini rewardnya ini gue ambil dulu ya. Jadi rewardnya ini server group purchase, jadi ini yang bagi yang purchase itu dikumpulkan sehingga menjadi diakumulasikan seperti ini ya, mendapat hadiah. Dan langsung gua ambil aja lah hadiahnya. Oke, lumayan sih dapat hadiah, hadiahnya keren-keren ini ya. Ya kalau di guild gue ini, kalau di server gue ini lumayan ya, lumayan untuk yang purchase itu lumayan banyak, maka hadiahnya ya lumayan banyak juga ya. Mungkin yang agak mengenaskan mungkin di server baru mungkin ya, tapi nggak juga sih ya, server baru itu biasanya malah lagi mayak-mayaknya ya untuk purchase itu. Oke, lumayan sih dapat 13.466 diamond. Nah, di sini ini udah turun ya, dari mulai harganya 3.000 sekarang tinggal 150 untuk yang giveback 1. Untuk giveback 2 ya sekian lah ya, bisa dilihat sendiri temennya gua ya. Mungkin ini setiap server berbeda-beda ya, karena ya itu tadi kan ya, karena event ini untuk event grup ya, ya walaupun untuk hadiahnya di individual ada juga. Terus untuk ini gue mau menghabiskan, dan ini gue mau menghabiskan diamond gue ya, 13.466, dapat nggak ya? Tapi gue mau ambil ini aja ya, yang giveback 1 atau yang Christmas Card Lottery Box ya. Dan untuk ini Christmas Fortune Pack ini hadiahnya yang tadi ya, ada yang bisa untuk mendapatkan si Christmas Robin ya, cuma kesempatannya mungkin ini kalau 13.000 sangat banyak sekali ya. Gue ambil yang enak-enak aja lah ya, karena gue suka yang enak-enak sih. Oke, dan ini hadiahnya jadi seperti ini, ada badge time exchange ya. Jadi hadiahnya seperti itu, ini cuma hadiahnya Sengoku sama si Kaido ya. Sengoku sama si Kaido lumayan nih, daripada nggak dapat sih ya. Oke, gua langsung aja mau ambil seperti apa. Ini gua dapat nggak ya? Seharusnya sih ya, walaupun dapat salah satu ya Kaido atau Sengoku sih nggak masalah, dapat dua-duanya ya berarti ngecak ya gua. Ngecak atau istilahnya hoki banget ya. Ya gue ambil yang kotak-kotak ini aja lah ya. Gue ambil yang kotak-kotak. Yang kotak mana, yang kotak ini dia ya, 990 diamond ke 100, gue ambil aja. Gue ambil. Dan mana lagi ya, ini lagi saya ambil juga, yang mana tadi, oh ini ya. Ini mana ya tadi 990, oh ini dia. Ini saya ambil lagi, dan masih satu ya tadi. Tadi kan jumlahnya ada 3. Ya masih satu, mana tadi? Ah, dasar nih. Ini dia.
Gue sih dapat saran katanya bukanya itu jangan terlalu apa namanya, jangan banyak-banyak ya, atau yang belinya itu yang sedikit dibuka gitu ya, katanya sih gitu. Tapi ini tadi ya nggak apa-apa lah, namanya juga percobaan. Ya semoga aja dapat sih, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa juga sih. Oke, dan langsung aja gue buka seperti apa hadiahnya. 400 ya. 400. Coba gue ambil separuh aja dulu lah, 100-100. 200 lah, separuh-separuh. Oke. Hadiahnya dapat apakah? Saus. Ya ampun, apa ini? Aokiji 163, brengsek. Ah, cuma dapat Aokiji lah. Nah itu dia. Apa ya yang menarik? Enggak ada sih ya. Ah, si Aokiji dah. Bapak ini. Oke, langsung di oke aja lah. Nah itu dia, dapat 8 Christmas card. Dan Christmas fortune card ada 2. Sana, mana tadi ya? Ini, ambil lagi. Apakah Aokiji lagi? Kalau kemarin yang membludak itu si Akainu, kalau sekarang si Aokiji ini tampaknya. Gila, dapat. Wah, langsung bintang 7 ini ntar ya. Dapat enggak ya? 15 lumayan, 15. Artinya yang dibutuhkan berapa? Banyak ya, sekitar 180 kalau nggak salah. Oke, dan selain mendapatkan ini, selain mendapatkan si Christmas card, it can be obtained through Christmas card lottery box which can be used to exchange for an item in shared exchange event ya. Jadi ini yang bisa ditukar Kaido atau si Sengoku tadi ya. Jadi selain mendapatkan ini, kalian juga bisa berkesempatan mendapatkan ini. Nah ya, ini ya. Jadi ini adalah isinya seperti ini. Nah, jadi bisa mendapatkan antara ketiga karakter ini ya. Syukur-syukur nanti kalau bisa dapat semuanya. Kalau di exchange yang kemarin itu gue dapat ketiga-tiganya ya, karena gue kemarin kan habis banyak sekali ya diamond. Oke, dan ini gue 3000 ya, masih 3500 diamond ya, udah mendapatkan 120 satnya. Dan ini kurang 30 lagi ya, kurang 30 lagi untuk bisa mendapatkan si mereka bertiga atau salah satunya ya. Tapi gue udah dapat ya, jadi gue cuma mau mengupgrade aja ke bintang-bintang berikutnya ya. Jadi bagi kalian, kemungkinan bagi kalian yang belum mendapatkan karakter ini, recommended banget sih ya. Cukup mungkin 5000 ya, 5000 bisa mendapatkan karakter yang unyu-unyu ini ya, terutama si Marshal the Brengsek. Kekuatannya wow sekali kalau di game ini ya. Gue jujur daripada Sang atau New Gate, saya lebih ke Marshal the Brengsek ini ya, karena wow keren banget sih. OP banget ini kekuatannya. Jadi itu, jadi gak nyesel deh, gak nyesel, gue jamin gak nyesel kalau belikan yang itu. Tapi kalau belikan yang satu tadi, kalau yang satunya itu cuma apa tadi ya, kemungkinan mendapatkan karakter itu sangat kecil sekali ya. Paling gak habis berapa ya, membutuhkan 30.000 diamond lah ya, atau paling gak 25.000 lah kalau itu beruntung ya. Karena kenapa, yang dibutuhkan adalah 300, bayangkan ya. Kalau ini aja 180 ini masih dapat 28 ya. Oke, langsung hajar aja dah. Oke, dan mana ya tadi? Mana yang agak bagus? Waduh, ini masih mahal ya. Belum murah ya ini. Oke lah, beli yang ini dulu aja. Oke, 15. Nunggu harga diskon aja ya. Karena nanti kalau penuh, nah nanti kalau penuh ini juga mengurangi harga ya. Jadi seperti itu, yang inilah. Ini kan aslinya itu ya 1980 gitu. Jadi 990. Nah, ini masih berapa? Ini yang 300 masih mahal ya. Masih mahal, gue tunggu murahnya aja sih ya. Oke lah, itu dulu. Beli itu dulu. Gua ambil aja lah. Dapatnya berapa? Mana? Ini dia. Cuma 45. Dapat apa ini? Ya, dapat si Aokiji lagi dah. Oke, dan tiketnya dapat berapa? Dapat 3. Cuma dapat 3 dan jadi
Totalnya ada berapa tiket nih ya? Ada 26, masih 26, masih kurang banyak nih ya. Oke lah, dan ternyata masih kurang banyak. Pengen sih gue belanjain lagi, cuma ya itu tadi ya. Ini aku ambil lewatnya dulu lah. Individual, oke, individual gue dapet. Cuma tadi ya belum ada loh ya, cuma yang ini tadi ya. Masih agak mahal sih. Oke, sementara itu dulu ya tes. Sudah tes dapat. Ini adanya tadi berapa yang bisa didapatkan? Jadi jika ingin mendapatkan si Sengoku atau si Kaido, tadi harusnya ada berapa ya? Sengoku atau Kaido. Jadi yang diperlukan 180. Nah, itu kan 180 dan sekarang masih dapat berapa ya tadi? Gua lihat dulu lah. Masih dapat 26. Wah, masih kurang banyak ini. Inilah, ambil lagi lah. Masih kurang banyak sih. Oke, dan hadiahnya seperti itu. Wah, dapat 2 Aokiji, banyak amat ya. Si Aokiji, gua lihat Aokiji, gua mau langsung aja naikin lah, naikin. Biar bisa nyangin si Akainu ya. Oke, start up. Langsung berapa ini? Wah, bintang 5. Langsung dapat bintang 5. Apakah langsung bintang 6. Masuklah bintang 6. Oke, nice, nice, nice. Langsung bintang 6. Kurang 360, maka jadi bintang 7 kayak Poyer aja ya. Oke, dan seperti itu ya untuk tes gue dari Super Value Group Purchase. Nah, bagaimana kalian? Apakah kalian mendapatkan karakter-karakter yang sudah disediakan atau memang ditabung lagi atau mungkin damennya nggak cukup? Damen gue masih 10.000 ya, nungguin yang tadi ya. Oke, cukup sekian untuk konten kali ini. Thanks for watching and I'll be back. Ciao.